Usai dipresentasikan di Yokohama Triennale Jepang 2020 dan Bangkok Art Biennale Thailand 2021, simulasi analog Mars bernama VUVOC Mars Analog Research Station atau VMARS akan dipresentasikan di 3 negara. VMARS merupakan sebuah proyek pembangunan simulasi kehidupan di Mars yang menampung beberapa program lintas disiplin seperti riset radioastronomi, mengenal radiasi benda langit dan kreasi alternatif space food, inovasi teknologi space farming serta penelitian extraterrestrial life. VMARS di daerah istimewa Yogyakarta akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan satu-satunya program eksplorasi ruang angkasa. Wahana ini akan dibangun dan dikelola bersama oleh berbagai komunitas interdisipliner. Di banyak negara, Penza menyebut pembangunan simulasi hidup di planet Mars merupakan gabungan beberapa negara dengan fokus dan tujuan yang berbeda-beda. Tahun ini, bersamaan dengan presentasi ketiga negara, Penza bersama Eric Seokamti dan Greg Soba berkolaborasi mewujudkan prototipe VMARS tahap pertama yang berfokus 3 hal pokok. Fokus pada penelitian terraforming dengan nama VTF, pengenalan tentang space farming dengan nama VSFM, dan menciptakan kreasi alternatif space food dengan nama VSF. Dalam kolaborasi ini, penggagas dan pendiri DOS University Eric Sobamti menyediakan berbagai sarana dan fasilitas untuk anak-anak muda yang belajar di VMARS. Sedangkan Grace Soba, pemilik Soba Stadium akan berkolaborasi dengan musisi lintas disiplin. Melalui VMARS, kolaborasi diharapkan mampu menjadikan Indonesia berperan lebih aktif dalam eksplorasi luar angkasa. Kami meyakini keberadaan wahana ini mendorong industri antariksa nasional dan ekonomi kreatif di bidang astronomi dan sains antariksa, katanya.